Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial Jason Travis. Setelah lama tidak bikin video, pada malam ini saya akan upload beberapa file ya, yang mungkin ini akan sangat berguna untuk teman-teman pada saat membuat desain sebuah wall decor. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Pada video ini saya akan membagikan sebuah file yang mana ini sangat berguna sekali untuk Anda yang suka bikin wall decor ya. Kali ini yang akan saya bagikan adalah berupa 9 vektor jarum jam ya, yang bisa kita pakai untuk bikin mockup sebuah wall decor dengan tema atau konsep jam dinding seperti ini teman-teman ya. Di sini nanti saya berikan 9 desain, ada 1 2 3 sampai yang ke-9. Yang bagian atas ini nanti ada drop shadow-nya atau bayangannya, dan yang bawah ini clear tanpa bayangan ya. Dan di sini murni 99% itu vektor teman-teman ya. Jadi sudah saya gambar ulang sehingga nanti hasilnya tidak akan pecah jika Anda mencetak untuk keperluan promosi. Baik, langsung aja kita menuju ke bagian desainnya berupa Corel Draw ya. Nanti teman-teman bisa download filenya di bagian deskripsi teman-teman ya. Sekarang kita coba buka file yang nanti bisa teman-teman download. Nanti filenya adalah seperti ini. Mockup vektor jarum jam part 1. Nanti kalau saya sudah bikin lagi, nanti akan saya upload lagi untuk yang bagian part 2 dan seterusnya. Pada file kali ini saya akan membagikan seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan beberapa vektor yang mana ini biasanya sangat saya butuhkan untuk membuat sebuah desain wall decor teman-teman ya. Yang pertama di sini tema-temanya adalah biasanya kekinian dan desain yang tersedia di pasaran. Artinya kita bisa memperoleh jarum itu dalam bentuk fisik yang ada di marketplace ya, yang banyak tersedia di pasaran dengan harga yang terjangkau untuk ongkos produksinya. Yang pertama adalah yang umum ya, yang simple minimalis kayak gini. Jadi yang bagian atas ini ada drop shadow-nya, ada bayangannya ya, ada transparansi untuk bayangan. Semuanya yang bagian atas ada transparansi untuk bayangan, kemudian yang bagian bawah ini clear tanpa bayangan ya. Jadi bedanya yang atas dan yang bawah seperti itu. Ada 9 desain di sini teman-teman ya. Yang pertama ini yang simple minimalis dan yang paling banyak dipakai ya. Namun bila Anda ingin yang sedikit unik, bisa geser lagi ke kanan seperti ini. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Kemudian yang keempat desainnya seperti ini. Ini ya. Kemudian yang kelima ada lagi yang seperti ini, biasanya yang sering dipakai oleh para desain-desain di marketplace ya. Kemudian ada juga yang seperti ini, banyak sekali macamnya teman-teman ya. Ini saya riset dari beberapa desain yang ada di Google ya. Kemudian saya gambar ulang, saya bikin vektornya. Kemudian yang ketujuh ini mulai ke arah-arah klasik ya, vintage atau oriental. Zaman-zaman jadul, kedahuluan ya seperti itu. Kemudian yang kedelapan juga ini tema-tema klasik ya. Kemudian yang ini juga tema-tema klasik atau neoklasisme dalam bahasa lukisan seperti itu. Kemudian untuk yang bagian bawah ini sebenarnya sama dengan yang atas, bedanya seperti tadi yang saya bilang tanpa bayangan, hanya itu saja. Kemudian di sini semuanya ini berupa vektor teman-teman ya. Saya bilang tadi 99%. Kenapa? Karena yang berupa bitmap itu hanya bagian yang ini saja teman-teman ya. Yang ini saja dan yang ini. Kenapa? Karena saya butuh yang real, sehingga ini saya ngambil bitmap dari gambar yang saya potong ya, dan saya berikan drop shadow. Untuk yang lainnya ini semuanya vektor, jadi teman-teman besarkan seberapa pun insya Allah tidak akan pecah. Kita kembalikan dulu, kita undo Ctrl Z. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya susunannya. Bagian atas adalah baut yang paling atas, kemudian jarum jam yang detik ya, kemudian ada lagi baut, kemudian piringan atau apa ini istilahnya ya, kemudian yang bagian bawah adalah berupa jarum jam dan juga jarum detiknya, jarum menitnya ya. Jadi susunannya adalah seperti itu. Insya Allah ini kalau teman-teman pakai untuk desain mockup wall decor berupa tema jam, nanti tampilannya akan menjadi lebih real ya,
dan lebih bersih tanpa ada desain yang kelihatan blur pada bagian jarum jamnya. Jadi pada video singkat kali ini seperti itu aja teman-teman ya. Saya ingin mengawali desain-desain yang akan insya Allah akan upload lagi setiap harinya teman-teman ya. Doakan agar di sela-sela kesibukan saya masih bisa upload video pada setiap harinya. Dan semoga video ini ada sedikit manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa dengan saya di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.